Kelik Sudarmanto, 58 tahun, warga Dusun Marga Mulia, Desa Kendrumangu, Kecamatan Kendrumangu, membudidaya burung perkutut sekaligus membuahkan hasil yang sangat menguntungkan. Penghasilannya setiap bulannya mencapai 30-50 juta. Awalnya ia hanya memiliki hobi dan memelihara burung angunan mulai dari tahun 80-an. Saat itu dirinya mempunyai beberapa ekor pasang dan memeliharanya saja. Namun ia tak menyangka seseorang menawar burung perkutut miliknya dengan harga tinggi. Ketika itu, Kelik mulai terpikir untuk budidaya karena hasilnya cukup tinggi. Dari hasil itulah ia mampu membiayai keluarga dan anak-anaknya hingga sarjana. Selama ini, strategi penjualan burung angunan miliknya dijual via online serta media sosial. Tak jarang banyak pembeli dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, hingga luar pulau Jawa memesannya. Rata-rata mereka menawar dengan harga tertinggi. Sudah sejak tahun 80-an, cuman dari kecil saya sudah suka burung. Pak, dalam satu bulan omset penjualannya hingga berapa, Pak? Rata-rata untuk saat ini ya, karena kondisi kurang lebih sekitar 50-60 juta. Tentunya kami selaku pembudidaya ya, untuk yang memang ini sebagai alternatif usaha, tentunya ya kepengen agar pandemi ini segera berlalu, tentunya juga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang bisa memberikan kelonggaran kepada kita. Dikatakannya, pemeliharaan burung di tempatnya tidak terlalu sulit, apalagi tidak ada perlakuan khusus dengan penanganannya. Ia juga menambahkan, burung-burung miliknya mempunyai kualitas dan suara bagus, sehingga untuk konteks pun tidak mengecewakan. Dari Dusun Marga Mulia, Gandrung Mangu, Surimadi memberitakan.